Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mas Brebes, pastinya di channel Tommy Swoyo. Oke, selamat datang buat yang baru gabung di channel saya ini. Channel saya ini memang dikhususkan tentang hobi binatang. Baik teman-teman, ya, jadi kali ini saya mau berbagi pengalaman saya ya seputar beternak sugar glider ya teman-teman. Jadi ada beberapa ya teman-teman yang menanyakan soal bagaimana cara beternak sugar glider dengan cara poligami ataupun dengan cara koloni agar anaknya itu aman, terhindar dari ya soal di-reject induknya sampai besar, bahkan jumlahnya itu pun juga banyak ya teman-teman. Oke, jadi nanti saya akan ajarkan caranya ya, beberapa tahap seperti apa. Baik, sebelumnya jangan lupa subscribe, kemudian klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, jadi kali ini saya mau berbagi pengalaman saya ya teman-teman. Kebetulan saya sendiri itu alhamdulillah dulu sudah pernah mencoba yang namanya ternak sugar glider, yaitu koloni. Dulu waktu tahun 2019 itu pernah koloni jenis itu sugar glider white face ya. Dan alhamdulillah yang awalnya 5 ekor itu jadi 12 ekor teman-teman. Dan kemudian di tahun 2020 saya pun juga pernah koloni sugar glider leukistik. Itu yang awalnya mohon maaf. Yang awalnya satu jantan, dua betina, dan jadi total itu ada 8 ekor teman-teman di dalam satu kandang. Nah, kali ini saya mau berbagi pengalaman saya terkait soal beternak sugar glider koloni, yaitu saya fokuskan di sini alhamdulillah saya di tahun 2022 kemarin itu memang saya sudah ya melakukannya lagi koloni sugar glider, fokusnya di jenis varian ini nih, mata merah teman-teman ya. Ini jumlahnya sudah banyak teman-teman. Oke. Jadi lumayan berat. Jadi saya nunjukinnya hanya sebentar. Oke, ini pada creeping. Ya oke, jadi tadi ada satu kandang yang isinya itu ya belasan ekor sugar glider, teman-teman. Baik, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman agar ternak koloni sugar glider itu berhasil ya teman-teman. Oke, sip. Yang pertama itu wajib kita menyediakan yang namanya kandang teman-teman. Kandangnya itu ya menggunakan kandang besi. Ya minimal itu ukuran 60 cm teman-teman. Kebetulan tadi ini ukurannya memang yang 60 cm ini besar ya. Ini ukuran besarnya. Soalnya kenapa? Ya kita pun juga harus menyesuaikan kebutuhan kandang sesuai dengan jumlah sugar glider yang akan kita koloni, seperti itu teman-teman ya. Itu yang pertama, harus mempersiapkan kandang yang minimal ya agak luas. Jangan sampai menggunakan ukuran kandang yang 30 cm ataupun yang 45 cm ya, seperti itu teman-teman. Kasihan, ruang geraknya itu sangat terbatas ya. Oke, kemudian yang kedua itu kita harus yang namanya mempersiapkan sugar glidernya ya. Selain pertama mempersiapkan kandang beserta perlengkapan makan minumnya, nah kemudian yang kedua itu harus menyiapkan sugar glider yang akan kita koloni. Kebetulan di sini saya itu menggunakan koloni satu jantan, empat betina teman-temannya. Ya tergantung apa namanya ya selera teman-teman, mau digabungin satu jantan, dua betina, tiga betina, atau empat betina, bebas monggo ya. Tapi kebetulan ini pengalaman saya ini yang untuk jenis varian mata merah Cremino. Ini saya menggunakan satu jantan, empat betina teman-teman. Dan kemudian yang ketiga, kita harus menyiapkan atau menyediakan sleeping pouch. Sleeping pouch sesuai kebutuhan dengan jumlah sugar glider yang akan kita masukkan ke dalam satu kandang tersebut teman-teman. Jadi biar nggak terlalu kecil ya, cukuplah untuk menampung ya jumlah sugar glider yang ada di dalam kandang tersebut. Karena kebetulan yang namanya sugar glider itu biasanya hidup berkelompok, tidurnya suka ngumpul dalam satu kantong, seperti itu teman-temannya. Kemudian yang keempat, jangan lupa ya menggabungkan sugar glider itu
jangan sampai di usia joy atau di usia kurang dari 4 bulan, teman-teman. Karena apa? Efeknya nanti ketika sudah digabungin sejak dari joy umur 1,5 bulan, itu nantinya akan berdampak pada apa? Kelamaan untuk proses birahinya atau kelamaan untuk proses kawinnya, teman-teman, seperti itu. Yang nantinya bakal lama IP-nya kok nggak nongol-nongol seperti itu, teman-teman. Itu karena apa? Ketika berbaur sejak kecil, anggapannya itu teman sendiri, jadi nggak mau wik-wik. Ya, itu yang keempat, ya, nggak boleh menggabungkan sugar glider yang usianya di bawah 4 bulan. Nah, kebetulan ini yang kelima, memang harus menggabungkannya itu di usia 4-6 bulan, teman-teman. Ini kebetulan sugar glider yang saya coba koloni ini memang, ya, pengalaman saya waktu 2019 sama 2020 itu memang saya memakai di usia 4-6 bulan, teman-teman. Ya, itu memang usia yang mulai memasuki masa birahi, teman-teman, seperti itu. Jadi itu akan mempercepat proses perkawinan sugar glider tersebut. Ya, itu untuk usianya, ya, teman-teman. Kemudian berikutnya, yang keenam, itu pada saat kita mau menggabungkan sugar glider yang kelima ekor tersebut, itu yang pertama yang dimasukkan ke dalam kandang itu minimal jenis kelamin betina terlebih dahulu, teman-teman. Jangan sampai satu jantan dua betina kemudian dua betinanya nyusul, jangan seperti itu. Tapi kita harus menggabungkan terlebih dahulu dalam satu kandang, yaitu mau 4 betina ataupun 5 betina, terserah monggo, kita gabungin dulu untuk beberapa hari dan kemudian baru kita masukkan pejantannya, teman-teman, seperti itu. Ya, itu cara selanjutnya. Kemudian ketika sugar glider tersebut salah satu betinanya sudah ada yang terlihat IP ataupun in poach ataupun hamil, itu kita biarkan, nggak apa-apa, sampai dia benar-benar sampai OOP, teman-teman. Karena apa? Selain dibiarkan, ya, pejantannya pun juga tidak boleh kita ambil. Karena apa? Fokus kita, ya, koloni. Karena apa? Ketika salah satu betinanya itu ada yang IP, pasti yang jantannya mesti akan, ya, mengawini lagi betina yang lain, teman-teman, seperti itu. Kemudian yang ke-8 ini memang ketika ada salah satu betina yang sudah OOP, itu biarkan saja, nggak apa-apa. Ya, dibiarkan, biar sama-sama merawatnya. Yang terpenting kita fokus dalam pemberian makan. Begitupun sama ketika ada yang OOP, yang betina yang lainnya itu sedang IP, kita fokus pemberian makanan. Jangan sampai kita telat memberi makan, teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan kita telat memberi makan, nanti efeknya akan berdampak pada si joy tersebut, yang nantinya akan di-reject sama induknya, teman-teman. Tapi kalau misalkan, ya, porsi makannya itu nyambung terus, sugar glider tersebut merasa tidak kekurangan, alhamdulillah, ya, insya Allah bakal aman si joy tersebut, teman-teman, seperti itu. Dan kemudian yang ke-9 itu memang diusahakan kandang tersebut terhindar dari, ya, sugar glider lain, ataupun ada jaraknya, ataupun ada batas penyekatnya, teman-teman, seperti itu. Supaya sugar glider yang sedang IP ataupun sedang menyusui itu merasa nyaman, tidak merasa terganggu dengan kehadiran sugar glider lain, seperti itu, teman-teman. Yang nantinya akan berdampak menjadi stres, nantinya bisa mereject anaknya, teman-teman, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir ini memang ketika semuanya sudah OOP, itu kita tidak perlu yang namanya memisahkan anaknya dari induknya, teman-teman. Biarkan saja, kita gabungin dalam satu kandang sebanyak-banyaknya, seperti itu. Itu yang saya lakukan, ya. Tadi yang pertama, ya, paling penting kandang, supaya apa? Terlihat enak di pandangnya, teman-teman, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, penjelasan terkait soal bagaimana cara beternak sugar glider dengan cara koloni ataupun poligami, teman-teman. Ya. Jadi memang, ya, paling penting, ya, ketika memang sudah berhasil, dibiarkan saja sebanyak-banyaknya di dalam satu kandang.
mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, barangkali ada kurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan kata-kata, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga tetap selalu mendukung channel saya terus agar channel saya semakin maju dan semakin berkembang. Karena tanpa dukungan dari teman-teman, ya channel saya tidak akan bisa ya naik dan berkembang lagi teman-teman, seperti itu. Dan yang pasti yang belum subscribe jangan lupa subscribe lah, karena subscribe itu gratis ya. Terus biar saya tetap semangat dalam membuat video-video yang terbaru buat teman-teman semua. Oke, saya undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.